Tepat pada tanggal 22 Februari 2022 yang merupakan tanggal cantik, tiga bayi lahir di RSUD Dr. Sudomo, Kabupaten Trenggalek. Kelahiran bayi-bayi ini ada yang normal maupun sesar, karena memang sudah waktunya lahir. Kebahagiaan memiliki bayi lahir di tanggal cantik dirasakan oleh Indah Pujiati, warga Desa Dauhan, Kecamatan Kabupaten Trenggalek, yang melahirkan bayi secara normal berjenis kelamin laki-laki dengan mempunyai berat badan 2.800 gram dan panjang badan 48 cm. Sedangkan bayi yang lahir secara sesar adalah buah hati Novitasari, warga Desa Nglebo, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, melahirkan bayi perempuan dengan berat badan 3.000 gram dengan panjang badan 48 cm. Sedangkan satu lagi, bayi yang lahir secara sesar, buah hati dari Evinda Wahyu Nur Arianti, warga Desa Gandusari, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, melahirkan anak perempuan dengan berat badan 3.655 gram. Para orang tua bayi mengaku senang dengan kelahiran anak-anaknya di tanggal cantik ini. Salah satu ibunda bayi, Indah Pujiati, mengaku sangat senang dan tidak mengira jika anaknya yang kedua lahir pada tanggal cantik. Ia berharap kelahiran di tanggal cantik ini membawa keberkahan dan kebahagiaan keluarga. Tapi mengira nggak ini bisa melahirkan normal? Tidak. Kalau dari dokter itu estimasi lahiran kapan? Tanggal 1 Maret. 1 Maret ya. Tapi sudah ada yang kontraksinya keterasa gitu. Iya. Ini melahirkan berapa? Kedua ini. Kedua. Terus ini nanti mungkin kira diberi nama siapa, mungkin yang cantik itu. Belum tahu mas. Kedua lahir sudah tiga bayi, iya. Yang dua lahirnya lewat seksual sesar, yang satu persalinan spontan. Iya. Lalu secara umum kondisi bayi? Bugar semua, alhamdulillah. Lalu jenis kelaminnya ada? Jenis kelaminnya yang satu laki-laki, yang dua perempuan. Semua dalam kondisi sehat ya? Iya, semua dalam kondisi sehat. Tapi dari Anda berdua tidak mengira ada dapat 3 bayi lahir hari ini? Biasanya kalau tanggal cantik kita selalu kebanjiran. Kebanjiran ya. Tapi kalau lahir spontan kan memang nggak bisa direncanakan ya. Satu, ya. Biasanya sesar yang banyak, tapi sio ini sesarnya biasa, nggak ada peningkatan. Simon Bagus, Muhammad Herlambang, JTV, Trenggalek.